Jong 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 jeng jong jang jang long do la lo ling yet ye lo ling do la lo ling ya cha ling jang yo ra jang jeng ya ra yo ra ye jang jong shi ri 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 yo ra ye jong jong yet jong lo la ling yo la jing jang jang lo ling yo ra jing jang jong shi ri 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 yo ne jong jong yet jong lo ling yo ling jang 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 jong ye ling yo jing na lo ling yo shi ri 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 yo jong 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 lo le ra yo yo ling jang Jang yang 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 Jaro ninjo, jaro ninjo,
jong jang jong jang jong jang jong shi jong 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 Nama saya Imadi Wardana. Ya, jadi saya sering dipanggil Bli Jiak. Nah, Jiak artinya semangat. Supaya kita terus kreatif. Saya berpartisipasi di dalam event yang luar biasa ini, Denpasar Kreatif. Sungguh sebuah anugerah buat kita seniman. Ya, jadi kebetulan saya punya sanggar, punya komunitas seni yang dinamakan dengan Sanggar Kak Danjur. Jadi Kak Danjur itu kakek saya, Pak Danjur yang di Banjar Pego Kesesetan. Nah, kebetulan kita itu mengeksplor yang namanya genggong untuk anak-anak muda kita. Kemudian ada suling dan yang terkini dan terupdate adalah gamelan mulut yang saya sering singkat dengan gamut. Nah, gamelan mulut ini sebuah genre musik baru Bali, di mana saya menyuarakan gamelan Bali seperti gamelan gong kebiar, kemudian ada gamelan angklung, beleganjur, oleg tambulilingan, semua kita bisa. Caranya gimana? Kita meniru, hampir meniru suaranya, mendekati suaranya, misalnya jang jeng jong jeng jong jang jang jong jeng jong jeng jang. Di nada belo jeng nyang 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 nyang. Itu dia suara dan bunyi yang keluar dari mulut saya sendiri, makanya dinamakan dengan gamelan mulut. Nah, bagaimana kita ingin menguatkan gamelan mulut itu menjadi khas? Di sini kita memerlukan energi dari dalam. Jadi mungkin melihat ketika saya main, ada ekspresi wajah yang dan lain sebagainya. Itu menguatkan gamelan mulut itu sendiri. Nah, saya berharap gamelan mulut ini bisa diterima di Bali, bahkan di dunia. Karena kebetulan juga gamelan mulut ini saya ciptakan tahun 2015 di kota Brussel, Belgia. Jadi di kota Brussel, Belgia waktu itu saya hanya memanfaatkan waktu saja. Ketika ada waktu luang, saya mengisi dengan nyanyian-nyanyian itu. Dan pada akhirnya saya mengkhususkan bahwa saya harus serius mendalami gamelan mulut ini, menirukan pemade. Nah, sangsehnya juga. Kemudian ada kendang. Kepak de, cede, pak de, du, di, du, pak, 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 de. Gong, pur, tang, pur, shi, di, di. Nah, itulah saya sebut dengan gamelan mulut. Dan saya harap bisa diterima oleh siapa saja. Anak muda, orang tua, bahkan ya orang-orang yang belum kenal dalam musik. Nah, di sini ingin saya sampaikan bahwa gamelan mulut itu memberi warna lain dari biasanya. Karya yang pertama saya mainkan gamut ria. Nah, gamut itu gamelan mulut ria. Ria ini identik dengan happy, senang.
Jadi bagaimana gamelan mulut itu saya mainkan, suarakan dengan jiwa dan raga, dengan hati yang senang. Ada ekspresi yang mengalir sehingga terjalin harmoni. Harmoni yang indah yang bisa menjadi sebuah hiburan, sebuah sesuatu yang lain yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Kemudian saya punya terbaru ini gamut romance. Nah, gamut romance ini, roman artinya gamelan mulut, roman pendekatannya ke percintaan. Barangkali adik-adik atau bapak-bapak semua tahu penggunaan media sosial. Kita melihat emoticon. Di situ ada ekspresi wajah sedih, wajah marah. Kemudian juga ada senyum. Yang dulunya mungkin zaman dulu kalau kita bercinta atau mengirim surat hanya menulis, tapi sekarang memudahkan buat anak-anak muda. Nah, disinilah saya terinspirasi membawa kisah kasih dua orang laki dan perempuan. Dia begitu mencintai, tetapi di dalam perjalanan cintanya banyak sekali masalah, banyak sekali kesedihan, banyak sekali happy-nya, senangnya. Tetapi pada akhirnya ada jembatannya. Jembatannya itu adalah musik. Musiklah yang memberikan dia kata hati sehati jiwanya. Nah, itulah maknanya daripada gamut romans itu, sehingga bisa dijadikan contoh bahwa sebetulnya kehidupan cinta itu ya memang kita harus bersabar. Memang kita harus melewati masa-masa yang indah, masa-masa yang sulit. Tapi kalau kita optimis, kita yakin kita akan menuju ke arah yang benar. Kemudian yang ketiga, saya sebut dengan gamut dan mankenyum. Kebetulan dua tokoh ini, ketika pandemi terjadi, saya di rumah. Jadi saya tidak ada kegiatan sebagai seorang seniman. Di mana kita harus melakukan pertunjukan? Pada akhirnya, saya memanfaatkan waktu ketika saya memiliki gamelan mulut. Saya buat musik original, tadi musik itu betul-betul asli. Terjadi ketika bulan April 2020, di mana masa pandemi itu benar-benar mengoyak hati kita. Tetapi ada manfaatnya, saya membangun dua tokoh itu, gamut. Beli gamut saya sebut, yang bertopeng hampir mirip dengan wajah saya, karena memang itu foto saya. Kemudian ada tokoh mankenyum. Nah, kedua tokoh ini memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Gamut, dia menyuarakan gamelan mulut dengan ekspresinya. Dia bersemangat. Dia selalu bersemangat. Ingin menampilkan sesuatu yang dia bisa. Walaupun orang lain belum tentu menyukainya. Tetapi itu identitasnya. Kemudian ada mankenyum. Nah, mankenyum ini adalah pria lembut. Dia kebetulan lahir di Belgia. Dia itu warga keturunan. Ceritanya bahwa dia itu mix Indo, ya. Jadi orang Belgia dan orang Bali. Lahirlah mankenyum, di mana dia tersenyum selamanya. Dia itu produktif orangnya. Dia berjualan daluman di rumah. Dia berusaha berjualan sayuran. Walaupun cak-cak cik-cik orang alegai, susah juga sama, susah. Semua orang tidak bisa berbelanja karena tidak ada biaya hidup. Tetapi dia ingin membangun upaya yang lebih produktif, bersemangat. Itulah mankenyum, akhirnya mankenyum selamanya. Dia tersenyum karena dia ingin orang lain bahagia, dia bahagia. Nah, itulah mankenyum dan gamut memberi semangat pada kita semua di saat masalah apapun yang melanda kita. Kesan dan pesan saya dalam event Denpasar yang kreatif ini sebetulnya luar biasa bagi saya, karena satu, ini bisa memotivasi para seniman, terutama seniman muda yang berkarya, kemudian bercipta, kemudian berusaha mengasah hatinya dengan musik dan tari. Nah, ada kesempatan Denpasar yang kreatif ini salah satu support dari pemerintah sendiri, support dari orang-orang seni, support dari kegiatan ini yang memberikan semangat buat mereka agar tetap kreativitasnya berjalan, gitu loh. Jadi ini
betul-betul sangat bermanfaat. Dan pesan saya, marilah kita bersama-sama manfaatkan waktu kita. Apa saja di rumah, lakukan nyanyian, lakukan pekerjaan membaca, lakukan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan. Kita di rumah bisa menanam kangkung, bisa budidaya ikan lele kalau banyak orang sekarang. Nah, itu sangat bermanfaat buat kita, menyadarkan kita bahwa di saat sesuatu hal terjadi yang negatif, di situ ada positifnya yang bisa kita ambil. Nah, itulah pesan saya. Semoga Denpasar yang kreatif ini harus berkelanjutan. Dan setiap tahun dengan model khas yang berbeda, dengan semangat yang luar biasa. Terima kasih. Jong 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 j
Jong yang 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 shi di 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 biang jong yat jong yang jong yang 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 jong 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 yang 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 jong le la le lo le lo shi di 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 yang yang jong yang 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 shi di 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 biang jong yat jong yang jong yat yang 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 tutu ja 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 jong 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 jang jong 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 jang jong 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 jang jong 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 jong